Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang sedang membahas hal-hal kekinian. Oke, siapa yang mau nonton reaction video untuk Kai Bahar lagi, coba merapat karena kali ini gue akan membawakan reaction video untuk Kai Bahar membawakan lagu Kupilih Hatimu by Usi featuring Andika ya. Ini video request dari kalian, so enjoy. Ya ampun, Kai Bahar itu kalau kumisnya dicukur, tampak samping gini mirip Lee Dong Wook. Lagunya versi mellow ya. Ku pilih hatimu, tak ada ku ragu mencintamu adalah yang terindah. Oh my god, I love his voice. Oh my god, pokoknya suaranya Kai Bahar ini bikin melting siapapun yang dengar, apalagi cewek-cewek ya. Lemah. Dalam hidupku, oh sayang, tahu detak jantung hatiku. Setiap nafasku hembuskan namamu. Sumpah mati, hati ingin memilihmu dalam hidupku. Oh sayang, kau segalanya untukku. Wow, beautiful. Suaranya bagus banget. Dan penghayatannya Kai Bahar di lagu ini perfect. Janganlah, jangan kau sakiti cinta ini. Sampai nanti di saat ragaku sudah tidak bernyawa lagi. Beautiful. Dan menutup mata ini untuk yang terakhir. Wow, wow, gila. Dan gue baru nyadar kalau video ini sudah ditonton sampai 1,9 juta viewers. Ya, banyak banget. Untuk sampai ke detik ini sih memang bagus. Cuman gue nggak tahu sampai ke akhir bakal seperti apa. Karena kalau yang nonton udah sebanyak ini berarti bagus ya harusnya ya. Let's see. Setiap nafasku hembuskan namamu. Sumpah mati, he's so charming. Hati ingin memilihmu dalam hidupku. Oh sayang, kau segalanya untukku. Janganlah, jangan kau sakiti cinta ini. Sampai nanti di saat ragaku sudah tidak bernyawa lagi. Dan menutup mata ini untuk yang terakhir. Oh, oh. Emang bagus banget ternyata penghayatannya Kai Bahar, bener-bener luar biasa banget di sini. Dia bisa membawakan lagu duet dengan versinya dia sendiri. Ini bagus parah, keren. Tolonglah jangan kau sakiti cinta ini. Sampai nanti di saat nafasku sudah tidak berhembus lagi. Karena sungguh cinta ini cinta sampai mati. Wow. Oke, kayaknya udah selesai. Ya.
Sebenarnya di sini nggak banyak improve dari Kay Bahar ya, seperti gue denger lagu aslinya aja gitu. Yang membedakan adalah memang suara Kay Bahar ini sangat bernyawa gitu ya. Penghayatan dia di lagu ini tuh benar-benar bagus banget, dari awal sampai ke ending itu semuanya sempurna gitu, bagus banget dan gue suka. Jadi memang wajar ya video ini tuh ditonton sampai 1,9 juta ya. Menurut kalian bagusan versi aslinya atau versi Kay Bahar? Coba tulis di kolom komentar, dan tulis juga kalau kalian pengen request video yang lain, dan jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka sama reactionnya, dan subscribe my channel. Oke, untuk reaction kali ini segitu aja. With that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and see you in the next video.